Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan berdiskusi tentang rancangan sintesis aspirin. Di mana sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, saya sendiri Rosa Uli Jayanti, adalah Redita, Melviza Egyadistria, Indah Triana Reski, Febi Anggini Boru Perangin Angin, Lucia Siboro, Kusairi Alfa Rezi, dan Putri Adri Tiara Salvi. Nah, setelah perkenalan tadi, kita akan lanjut untuk berdiskusi tentang sintesis aspirin ini, di mana yang akan kita bahas untuk pertama kalinya yaitu mekanisme. Izin moderator untuk menjelaskan mekanisme atau proses dari sintesis aspirin ini. Silakan, Saudari Indah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses atau tahapan yang dilalui dalam sintesis aspirin ini yang telah dirancang oleh kelompok kami. Nah, ini jurnal yang kami ini salah satu literatur yang kami ambil yang dijadikan acuan untuk diskusi kelompok kami hari ini. Yaitu di sini ada reaksinya, yaitu asam salisilat ditambah dengan anhidrida asetat menjadi asam asetil salisilat ditambah asam asetat. Nah, untuk mekanismenya bisa tolong ditampilkan. Nah, baiklah. Bisa dilihat itu mekanisme atau proses dengan beberapa tahap untuk sintesis aspirin ini. Nah, untuk yang tahap pertama yaitu anhidrida asetat yang menyerang H positif dari H2SO4. Nah, sehingga terjadilah protonasi yang membuat anhidrida asetat itu akan terputus. Nah, itu akan menjadi unit asetil dan asetat. Nah, unit asetil yang telah protonasi itu bermuatan positif. Bisa dilihat pada yang CH3O yang positif itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya, HSO4 negatif itu akan mengikat hidrogen yang ada pada asam salisilat, sehingga bermuatan positif. Sehingga bermuatan negatif. Nah, lalu unit asetil yang bermuatan positif tadi yang telah diprotonasi itu, dia akan bergabung bersama dengan hidrogen yang ada yang sudah yang bermuatan negatif tadi. Jadi disinilah terjadinya reaksi asetilasi di mana unit asetil ini akan masuk ke gugus fungsi lainnya. Maka terbentuklah asam asetil salisilat atau yang dikenal dengan namanya itu aspirin. Nah, kemudian yang hal lepas pada asam salisilat tadi karena sudah masuk gugus asetil tadi itu akan bergabung bersama unit asetat tadi membentuk asam asetat. Nah, yang untuk H protonasi tadi juga akan lepas dan akan terbentuklah H positif. Nah, jadi untuk sintesis ini menghasilkan asam asetil salisilat dan juga asam asetat. Baiklah, cukup dari saya penjelasannya moderator. Baiklah, terima kasih untuk penjelasan Saudari Indah. Nah, terkait penjelasan mekanisme dari Saudari Indah, apakah bertanya? Izin bertanya moderator. Silakan. Ya. Terima kasih, saya Lucia. Tadi kan Saudari Indah kan telah menjelaskan mana dari reaksi sintesis aspirin. Nah, pada tersebut terjadi protonasi yang membuat positif bergabung sama amin yang ada pada asam salisilat. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, apakah terkait pertanyaan dari saudara Lucia, apakah teman-teman bisa
membantu membahas? Izin membahas moderator. Nah, tadi kan yang dibicarakan Lucy itu sebenarnya adalah reaksi asimilasi. Nah, reaksi adalah reaksi di mana gugus yang terputus akan bergabung dengan senyawa yang lain. Kita lihat gugus asimilasi tersebut sudah terputus ya. Makanya dengan OH itu penjelasan tentang mekanisme ini. Nah, selanjutnya pembahasan kita itu aspek yang mempengaruhi yaitu reagen. Nah, terkait izin moderator. Pada literatur tersebut yang digunakan itu reagennya anhidrida aspirin dengan mereaksikan asam saliksilat dengan anhidrat menggunakan asam sulfat sebagai katalis. Anhidrida asetat ini dijadikan reagen karena bisa menghasilkan dengan rendaman yang banyak dan efisien. Literatur. Baik, terima kasih untuk Sari Putri. Nah, terkait pembahasan dari Sari Putri tadi. Izin moderator untuk memberikan komentar. Nah, baiklah. Tadi kan Putri sudah membahas terkait reagen yang digunakan itu anhidrida asetat. Nah, di situ kan digunakan tuh dapat menghasilkan asam asetil salisilat dan dikatakan Putri tadi bahwasanya bisa menghasilkan rendemen yang tinggi dan efektif. Nah, bagaimana dengan reagen lain? Apakah bisa digunakan dalam sintesis aspirin ini? Dan bagaimana keefektifannya dalam proses atau tahapannya? Terima kasih moderator. Ya, pertanyaannya saudari Indah, apakah teman-teman ada bisa membantu? Baiklah, sepertinya saya izin untuk menambahkan jawaban atas pertanyaan Anda. Nah, di mana saya ulangi? Reagen selain asetat ini yang bisa digunakan pada sintesis aspirin. Jika pertanyaannya itu, maka jawabannya ada yaitu klorida. Tetapi jika pertanyaan untuk keefektifannya, maka jawabannya anhidrida asetat digunakan karena daripada asetat klorida tadi karena mekanisme yang tadi saudari Indah jelas. Menjawab. Baiklah, jika tidak saya izin menambahkan untuk saudari Indah, di mana tadi pertanyaannya kan pada saat ini digunakan reagen anhidrida asetat. Apakah ada bisa digunakan reagen? Nah, jawabannya itu bisa, seperti contohnya yaitu asetil klorida. Jika saudari Indah tadi menanyakan untuk efektif, maka jawabannya anhidrida asetat ini lebih efektif. Karena jika dilihat pada mekanisme tadi yang saudara
jika rantai diputus, anhidrida asetat terbagi menjadi dua gugus, sehingga nantinya gugus tersebut akan menjadi asam salisilat, sehingga terbentuk asetil salisilat dan asam asetat. Nah, dari dapat saya simpulkan bahwa jika pertanyaan saudari Inda tadi, apakah reagen selain reagen anhidrida asetat ini ada bisa digunakan, bisa jawabannya ada. Tapi jika pertanyaannya untuk keefektifannya, maka efek anhidrida asetat ini makanya lebih banyak digunakan anhidrida asetat pada pada sintesis aspirin. Nah, terkait penjawaban saya kira sudah cukup untuk pembahasan saja. Kita akan membahas tentang katalis. Nah, untuk pembahasan ini, apakah ada teman-teman yang ingin membahas terlebih dahulu? Izin moderator. Ya, silakan saudari. Baiklah, di sini saya akan membahas katalis. Yang dimana bisa dilihat pada literatur yang digunakan bahwa katalis yang sering itu asam sulfat atau H2SO4 yang asam sulfat digunakan untuk mempercepat proses. Kenapa katalisnya asam sulfat? Dikarenakan dalam sintesis aspirin tidak membutuhkan katalis yang tidak begitu asam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudari Adela untuk penjelasannya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyanggah? Baiklah, jika tidak, maka saya akan bertanya kepada anda. Tadi saudari Adela mengatakan bahwa yang digunakan, pertanyaan saya, apakah bisa katalis lain digunakan pada ini? Apakah ada teman-teman? Silakan saudari moderator. Bisa tolong share screen. Baiklah, saya ingin menjawab katalis atau zat katalis hidrasi ini digunakan sejumlah kecil asam sulfat. Nah, bisa juga kita gunakan asam fosfat dapat mempengaruhi terbentuknya produk. Dan moderator, terima kasih. Terima kasih untuk tambahan jawabannya. Berarti dapat saya simpulkan bahwa asam fosfat juga bisa digunakan sebagai katalis pada sistem aspirin ini ya. Nah, baiklah. Terima kasih untuk pembahasan katalis. Saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan membahas ke aspek itu tentang energi. Nah, untuk pembahasan energi ini, apakah ada teman-teman dulu? Izin membahas moderator. Silakan saudari Feby. Saya Feby Anggini. Di sini saya akan membahas tentang mengenai energi yang terjadi pada reaksi tersebut. Kita lihat bahwa terjadi perubahan energi yang energi di awal yang sebelumnya rendah akan terus naik dan pada transisi maka energi akan pada saat keadaan transisi dan energi akan turun lagi setelah terproduk. Sekian dari saya moderator, terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya. Di sini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Saudari Kusai. Menurut saya bisa dijelaskan data, saya masih belum begitu mengerti, bisa dijelaskan dalam lebih jelas kalau bisa pakai graf
Baiklah, apakah di sini teman-teman ada ingin membahas menggunakan grafik? Izin menjelaskan, moderator. Ya, dari Lucia. Namun sebelumnya, bisa dikasihkan ya. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk kepada reaksi diagram, maka kita harus melihat grafik dari A, B, dan jika kita lihat pada gambar, itu menunjukkan suatu yang menunjukkan di mana produk B itu akan lebih stabil termodinamika dibandingkan produk C. B di sini memiliki delta UV daripada C. Nah, namun produk C itu terbentuk karena delta G-nya itu lebih rendah. Di mana jika tidak terjadi reversible, itu akan terbentuk lebih banyak. Karena terbentuk lebih cepat jika reaksi dibiarkan hingga keseimbangan, produk tersebut akan lebih banyak dihasilkan yang stabil pada produk B. Nah, kita masuk pada di sini ada grafik yang dari grafik tersebut atau dari kita dapat menyimpulkan bahwa produk tersebut itu dominan pada kinetika. Mengapa? Alasannya karena reaksi tersebut merupakan irreversible atau tidak mudah balik, di mana ini reaksi kontrol kinetik. Nah, keseimbangan reaksi yang di mana keseimbangan reaksi yang tercapai sehingga produk dengan keadaan transisi ini yang lebih rendah itu akan dominan. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih penjelasannya, Saudari Lucia. Apakah Saudari saya bisa menerima? Iya, terima kasih, Lucia. Nah, baiklah, cukup pembahasan kita tentang energi. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek itu suhu. Nah, untuk pembahasan suhu, apakah ada yang ingin mencoba membahas terlebih dahulu? Baiklah, tidak ada, maka saya akan membahas tentang suhu ini terlebih dahulu. Boleh share screen? Bisa kita lihat ya di literatur yang kita suhu yang digunakan itu di atas 100 derajat Celcius. Karena suhu ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi detoksifikasi aspirin agar diperolehnya rendaman yang tinggi. Nah, jika terjadi suhu di atas 100 derajat itu termasuk suhu yang optimal, di mana jika ini optimal, maka hasil yang diperoleh juga akan lebih optimal. Nah, apabila suhu yang digunakan ini di bawah 100 derajat Celcius, pemanasan tidak akan berlangsung dengan merata dan reaksi akan berjalan lambat. Suhu optimal karena suhu tersebut tidak optimal kan digunakan di bawah 100 derajat Celcius. Sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menekan waktu pemanasan yang digunakan itu kurang pemanasan optimum jika kurang dari lama pemanasan optimum, maka hasil yang diperoleh itu tentu sangat tidak optimal, maka ini juga sangat mempengaruhi. Jadi untuk mendapatkan hasil yang optimal kita menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius, yang bisa kita lihat itu digunakan suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, apakah teman-teman ada yang ingin menyanggah atau bertanya? Izin bertanya, moderator. Kan pada literaturnya kan suhu di atas 100 derajat Celcius. Bagaimana jika ia suhu di bawah dari yang telah ditentukan?
Apakah reaksi akan mendapatkan hasil yang sama? Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ingin mencoba menjawab? Baiklah, jika suhu rendah, maka hasil rendemennya nanti akan rendah. Ini bersifat reversible. Jadi, untuk mencegah reversible, maka suhunya harus dinaikkan atau suhu yang tinggi. Jadi, hasil yang didapatkan minimal jika digunakan suhu yang rendah. Terima kasih moderator, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk penjelasan dari Melviza. Berarti untuk pertanyaan Putri sudah terjawab ya, bahwa tidak digunakan suhu di bawah 100 derajat Celcius, maka hasilnya tidak akan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kontrol dinamika atau kontrol kinetika kah yang digunakan pada reaksi aspirin ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama, apakah ada teman-teman yang menjelaskan? Baiklah, saudara Kusai, langsung saja. Menjelaskan kontrol kinetika, kontrol dinamikanya menurut saya. Reaksi tersebut adalah kontrol dinamika. Mengapa saya menyebutkan dinamika? Karena yang pertama, reaksi pembuatan ini adalah reaksi yang reversible. Dan juga digunakan suhu yang tinggi. Nah, penggunaan ini adalah bertujuan untuk kembalinya produk menjadi. Namun pada penggunaan suhu yang tinggi ini untuk mencegah, tapi tidak bisa menghilangkan semua produk yang akan menjadi reaktan. Masih juga terdapat produk yang kembali menjadi, itu penjelasan dari saya, moderator. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya, saudari Kusoy. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Apakah ada reaksi tersebut dikatakan reaksi termodinamika? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Teman-teman bisa membantu menjawab? Izin memberikan tambahan pendapat, moderator. Baiklah. Ini akan memberikan tambahan pendapat dan menjawab dari apa yang telah ditanyakan oleh Feby tadi. Nah, di sini saya agak sedikit berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan Bu Saidi tadi, bahwasanya reaksi ini di bawah kontrol termodinamika. Nah, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, saya ingin kita perlu ketahui dulu bahwa dalam penentu kinetika atau termodinamika itu dilihat dari kecenderungan produknya itu tidak ada lagi berpeluang. Dalam artian di sini, si produk ini yang terbentuk ini dia tidak akan kembali ke reagen awal. Jadi, kan di sini digunakan katalis H2SO4. Dan juga tadi dijelaskan bahwa energi yang digunakan itu harus cukup tinggi untuk melawan reaksi itu agar tidak kembali ke reagen awal. Nah, dan untuk yang dipaparkan oleh Lucia tadi mengenai grafiknya, bahwa di sini kan awalnya energi yang ada itu masih rendah atau belum bereaksi. Nah, pada saat bereaksinya energi yang digunakan itu tinggi. Nah, disitulah
energi tinggi itu untuk melawan si reaksi ini agar mengarah ke produknya, agar terbentuk suatu asam asetilsalisilat yang kita inginkan. Nah, setelah terbentuk produk, barulah energi itu turun karena sudah terbentuk produk yang diinginkan. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan di sini pada keadaan pertama energi tinggi yang diberikan. Nah, keadaan energi yang dibutuhkan itulah yang akan didesain atau dirancang untuk membuat produk yang diasumsikan itu sedemikian jadi dan terbentuk. Nah, itu sudah jelas tidak dibutuhkan untuk balik lagi. Nah, seperti yang dibilang Kusoy tadi mengenai termodinamika, jadi energi termodinamika yang dibilang Kusoyri tadi itu melawan balik lagi. Kita mendesain reaksi sedemikian agar jadi dan terbentuk. Untuk ini kontrol termodinamika atau kinetika itu bisa, menurut saya itu bisa dua-duanya, tergantung nantinya pada tahapan prosesnya, di mana tergantung tahapan prosesnya juga katalis yang digunakan. Pada H2SO4 ini kan tidak ada reagen yang balik lagi awal. Dan untuk disampaikan oleh Putri tadi, H3PO4 kalau dilihat tahapannya itu ada reagen yang balik lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa tergantung pada produk itu bisa berpeluang atau tidak. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih saudari Indahnya. Berarti kesimpulan dari saudari Indah ini bisa digunakan untuk termodinamika dan kinetika tergantung dari produknya. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang rendaman hasil. Nah, ini apakah teman-teman ada yang bisa membantu membahas pertama kalinya? Membantu membahas moderator. Silakan saudari. Share screen. Baiklah, sebelumnya di sini saya minta maaf ada di mana itu bukan masa dari asam, melainkan masa dari asam salisilat. Nah, rendaman hasil yang didapatkan berdasarkan jurnal yaitu analisis sintesis aspirin dengan katalis salisilat 100 gram yaitu diperoleh 76,73 aspirin yang dihasilkan. Nah, di mana pada gambar telah diperoleh masa dari asam salisilat itu 4 gram, sedangkan lida asetat itu 5,2 gram, dan masa dari aspirin 5,4 gram. Nah, pada jurnal telah diketahui bahwa 0,03 mol itu merupakan 0,03 mol merupakan 5,4 gram dari sedangkan jika 100 aspirin maka molnya belum diketahui. Nah, di sini untuk mencari mol dari aspirin maka 0,03 itu kita menggunakan rumus yaitu mol per mol gram per gram, yaitu 0,03 per X sama dengan 5,100. Sehingga diperoleh 0,55 mol. Dari mol yang kita 0,55 mol, didapatkan salisilat itu jika 100 gram aspirin yang dihasilkan peroleh yaitu masanya dari rumus sama dengan mol dikali MR-nya. Nah, molnya tadi kan 0,5 dan kita kalikan dengan MR-nya di mana MR-nya itu yaitu 112 sehingga diperoleh masanya yaitu 76,7
Cukup moderator, terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya saudari Lucia. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, izin bertanya moderator. Silakan. Nah, tadi Lucia telah menjelaskan bahwa jika aspirin yang dihasil sebanyak 100 gram, maka massa asam salisilatnya itu 76,73 gram. Nah, apakah asam salisilat dengan jumlah 76,73 gram tersebut dapat menghasilkan aspirin dengan rendemen yang tinggi? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya, saudari Manfiza, yang menjawab. Izin moderator. Apa saudari adalah? Baiklah, di sini saya akan mencoba pertanyaan dari Melviza. Berkemungkinan saja menghasilkan rendemen yang tinggi dengan salisilat yang digunakan sebanyak itu, karena banyak faktor pendukung untuk menghasilkan rendemen yang, atau bisa juga menambahkan jumlah asam salisilat yang dibuat, yang nantinya diharapkan bisa terbentuk produk yang diinginkan. Untuk 100 gram aspirin yang dihasilkan dibutuhkan 76,73 gram. Berarti ini perlu asam salisilatnya cukup banyak menghasilkan aspirin. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih untuk jawabannya, saudari Adela. Apakah saudari mengerti? Ya, saya. Baiklah. Selanjutnya kita ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu efisiensi produk dari cara efisiensi produk aspirin ini. Nah, penjelasan tentang efisiensi ini, apakah ada teman-teman yang ingin lebih dulu? Baiklah, izin membahas moderator. Baiklah, jadi untuk menghasilkan suatu produk secara efisien, kita menggunakan salah satunya yaitu reagen. Yang terpenting pada reaksi di atas, kita menggunakan reagen asetat atau bisa juga digunakan reagen asetat glasial. Selanjutnya, selain reagen, kita gunakan seperti katalis, yaitu katalis H2SO untuk membantu mempercepat proses reaksinya. Bisa juga kita lakukan pemanasan pada optimal, misalnya pada suhu di atas 100 derajat. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada saudari Melviza. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin moderator. Silakan, saudari Adela. Baiklah, saya ingin bertanya, apa cara lain untuk menghasilkan suatu reaksi atau yang lebih efisien? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada teman-teman yang bisa jawab? Moderator. Silakan, saudari Feby. Baiklah, saya Feby yang gini dari saudari Adela. Selain penggunaan teknik katalis yang keefisienan sintesis, dengan cara lain juga dengan disiapkan, yaitu dengan meningkatkan rasio mol yang digunakan dalam sintesis. Rasio katalis dinaikkan atau bisa menyamai, sehingga bisa terbentuk produk yang dengan rendemen yang tinggi dan jumlah yang banyak dengan proses yang tidak terlalu rumit. Moderator, terima kasih. Baik, membahas tentang efisiensi tadi berarti pula diskusi kita hari ini, maka dapat disimpulkan dari diskusi kita ini, apakah teman-teman ada yang bisa menyampaikan kesimpulan diskusi?
Baiklah, izin moderator untuk menyampaikan keseluruhan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Silakan, Saudari Indah. Nah, baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil atau pendapat-pendapat dari teman-teman mengenai sintesis aspirin ini dapat saya lihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama dari mekanisme atau prosesnya. Nah, di dalam sintesis aspirin ini melibatkan reaksi asetilasi, di mana nantinya gugus asetil itu akan masuk ke bahan baku pembuatan aspirin ini, yaitu asam salisilat nantinya. Dan untuk reagen yang digunakan, nah, itu tidak hanya asam asetat anhidrida asetat saja yang bisa digunakan, tetapi juga bisa menggunakan reagen seperti asetil klorida. Tetapi di sini untuk keefektifan suatu reaksi sintesis ini, yang efektif itu menggunakan anhidrida asetat yang menghasilkan rendemen tinggi dan efektif. Dan untuk katalis, itu katalis yang digunakan pada sintesis aspirin ini bisa digunakan yang asamnya tidak terlalu kuat. Contohnya HCl, H2SO4, H3PO4. Nah, untuk energi tadi itu pada saat awal mula itu energinya belum terlalu tinggi, tapi pada saat bereaksi dia akan harus tinggi untuk melawan si reagen itu supaya tidak balik ke awal lagi atau reaksi itu mengarah terus ke produk. Dan untuk suhu, nah, suhu di sini harus dilakukan di suhu optimal, di mana nantinya sangat berpengaruh ke pembentukan produknya di atas 100 derajat Celcius. Nah, untuk kontrol kinetika dan termodinamika tadi, bahwasannya penentu kinetika atau termodinamika ini dilihat dari kecenderungan produknya itu tidak ada lagi berpeluang. Jadi, dari situ kita bisa tahu itu kinetika atau termodinamika, dan dengan faktor-faktor pendukung lainnya seperti energi tadi, suhu, katalis, maupun reagen. Nah, untuk rendemen hasil ini tadi bisa diperhitungkan, misalnya 100 gram asam asetil salisilat yang kita hasilkan, itu berapa asam salisilat yang kita gunakan. Nah, jadi bisa diperkirakan untuk kita merancang bagaimana suatu sintesis itu dapat dilakukan dengan seefisien mungkin atau sedemikian mungkin. Nah, untuk cara efisien tadi bisa digunakan dengan katalis yang tepat, reagen yang tepat, dan juga dari tahapan prosesnya itu diperlukan juga energi, suhu yang cukup, dan juga bisa juga dengan memperkirakan rasio mol atau rasio katalisnya dengan menaikkan atau menurunkan atau menyamai, sehingga terjadilah suatu sintesis yang rancangan sintesis itu yang lebih efektif dan nantinya menghasilkan rendemen yang tinggi. Terima kasih, moderator. Setelah disampaikannya kesimpulan oleh Saudari tadi, maka telah selesailah diskusi kita tentang sintesis aspirin ini. Saya kira cukup. Ya, saya selaku moderator dari kelompok 1 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.